Beralih ke informasi lain, perhelatan ASEAN Para Games ke-11 digelar mulai Sabtu 30 Juli hingga Sabtu 6 Agustus 2022 di Jawa Tengah termasuk Kota Solo. Berbagai persiapan dilakukan penyelenggara tidak terkecuali souvenir wayang kulit bagi para atlet. Seperti apa souvenir wayang kulit Raja Bala? Berikut liputannya. Wayang kulit bernama Raja Mala atau Rojo Molo dipilih oleh Gibran Rakabuming Raka selaku wali kota Solo sekaligus ketua pelaksana Indonesia National Paralympic Organization Committee, INASPOK, menjadi souvenir bagi para atlet ASEAN Para Games 2022. Wayang Raja Mala sekaligus menjadi maskot dari turnamen tersebut. Panitia pun merangkul UMKM untuk membuat souvenir-souvenir tersebut sekaligus untuk mengangkat perekonomian para UKM. Adalah pemilik sanggar wayang Gogon, Margono, yang dipercaya membuat souvenir Raja Mala ini. Ditemui di sanggarnya, di Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Solo, Margono dibantu para pekerjanya sedang menyelesaikan 2.600 souvenir wayang Raja Mala yang terbuat dari kulit kambing, kulit sapi, hingga kulit kerbau. Margono pun melibatkan 90 orang pekerja maupun UMKM dengan kerja lembur untuk menyelesaikan souvenir. Tidak ada perbedaan untuk tahapan-tahapan pembuatan wayang, ya tetap sama, mulai dari desain, terus mulai dari tatahan, pewarnaan, dan finishingnya. Itu tahapnya sama, cuma desainnya yang berbeda. Kalau ini kebetulan Raja Mala seperti itu. Berdasarkan cerita pewayangan, Raja Mala merupakan sosok senopati handal yang tidak bisa dikalahkan. Jika terbunuh Raja Mala terjun ke air atau kena air, maka ia akan hidup kembali. Bagi Margono, pembuatan souvenir ini merupakan kedua kalinya untuk event internasional. Sebelumnya, Margono membuat wayang kulit mini untuk souvenir G20 tahap pertama pada Februari 2022. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.